Fauzi, kenalkan nama saya Matius Giovanni. Pada sesi kali ini saya akan mencoba memberikan salah satu metode dari hipnoterapi. Nanti saya akan mengeluarkan kalimat instruksi, mohon tidak dibantah, terimalah dan lakukanlah dengan sepenuh hati, jangan ada penolakan. Baik, apakah sudah bisa dimengerti? Bisa. Baik. Baiklah, kita mulai ya. Ambil sikap duduk yang lebih rileks. Sudah. Oke, tangan boleh di atas meja juga, apa-apa. Baik. Baiklah, Bapak, Ibu. Sebentar lagi kita akan melakukan relaksasi agar fisik maupun pikiran kita dapat beristirahat untuk sesaat. Anda boleh menutup mata dan lain sebagainya. Rasakan dalam hitungan 1-5, rasakan mata semakin berat untuk membuka. Dalami terus, lebih berat dan lebih berat lagi. Mata ketika ingin dibukakan seperti rasanya lengket sekali. Rasakan aliran angin yang melewati setiap gesekan di kelopak mata. Pertama sekali, saya meminta Anda untuk memerintahkan kepada kelopak mata Anda. Wahai mataku, aku perintahkan saat ini, Masuklah dalam kondisi relaksasi sempurna. Sehingga saat ini juga engkau menjadi sangat malas, sangat lemas, dan benar-benar sungguh lemas. Wahai mataku, aku ingin membuka engkau, namun sungguh engkau saat ini menjadi sangat lemas, sangat lemas, sangat lemas. Ya, sekarang rasakan daerah kepala Anda. Otot-ototnya benar-benar mengendur dan sangat santai. Juga rasakan daerah dahi sekitar mata, seluruh wajah, tentu saja bagian kelopak mata. Semuanya benar-benar menjadi sangat rileks, malas, dan sangat lemas. Bahkan sedemikian rileksnya sehingga ketika Anda mencoba untuk menggerakkan kelopak mata, bahkan mata Anda benar-benar tidak dapat membuka. Anda sudah mencobanya berkali-kali. Anda mencoba membuka dan membuka, namun semakin Anda mencoba untuk membuka, semakin lengket kelopak mata Anda. Kini saya memintakan Anda untuk berusaha membuka mata Anda. Dimana ketika Anda berusaha membuka mata Anda, mata Anda semakin sulit untuk terbuka. Rasakanlah getaran ketika Anda ingin membuka kelopak mata Anda. Rasakan itu. Baik, bagus.
bagus, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Saya perintahkan Anda yang saya sentuh, buka mata Anda lebih kuat lagi, lebih kuat lagi, dan lebih kuat. Mata Anda sungguh tidak bisa membuka, rasakan itu. Dahi-dahi, kerutan, pipi saling tarik-menarik, membantu kelopak mata Anda untuk terbuka. Namun sungguh, usaha Anda belum membuahkan hasil. Kelopak mata Anda semakin lengket. Apabila Anda sungguh tidak dapat membuka kelopak mata Anda, saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk menganggukkan kepala 3 kali. Sekali lagi, ketika Anda benar-benar tidak dapat membuka kelopak mata Anda, di mana Anda telah berusaha sekeras-keras mungkin, dan Anda menyerah dan tidak mau berusaha lagi, anggukkan kepala 3 kali. Sekarang sadarilah, syukurilah keberadaan mata Anda. Lebih rileks lagi, mungkin Anda bisa menarik nafas pelan-pelan. Hembuskan. Setiap aliran udara yang masuk membuat pikiran Anda lebih rileks. Kini saya membimbing Anda untuk bersyukur atas keberadaan mata. Syukuri dan syukuri dan lebih bersyukur atas kehadiran mata. Dengan itu, Anda bisa membuka mata Anda. Syukuri lagi. Syukuri lagi kepada mata Anda, maka Anda dapat membuka kelopak mata Anda. Pahamilah, tanpa mata hidup menjadi gelap. Sadari.